Halo semuanya, balik lagi di kolektor handphone. Kali ini saya mau ngejual HP jadul lagi, biasa HP bahan ya. HP bahan itu mati, rusak, perlu diservis atau diperbaiki ya, bukan HP normal. Jadi saya jualnya apa adanya. Yang mau protes silahkan komen di bawah ya. Sebelum lanjut, kita intro dulu ya. Oke, langsung aja yang pertama ada Nokia biru. Nokia 110. Jajal dulu ya. Masih nyala. LCD-nya rusak ini ya, perlu diganti nih. Cuman kalau nggak diganti nggak apa-apa sih, masih bisa. Ini saya jual 35.000 aja. Ini bisa musikan juga, dua kartu, loh. Dia dua kartu ini mantap. Es 35.000 aja. Kalau sinyal nggak tahu ya, nggak dites. Terus ada Sony Ericsson G502. Lama loadingnya. Ini kalau misalnya nyala nih, nyala kan? Nyala ini perlu modal casing lagi ya, biar mulus. Nah, masih nyala ya, hanya sekedar tes nyala aja ini ya. Saya jual 35.000. Terus ada Nokia N82. Ini nyala ngeblank. Noh, loading masih mantap ya. Ini LCD-nya rusak. Ini saya jual 50.000 aja, mesin nyala ya. HP doang, udah kondisi kayak gini 50.000. Terus ini ada Nokia E63. Baterainya nggak ada. Ini nggak mau nyala ya. Ini saya jual kondisi mati aja ini. 35.000. Terus ada Sony Ericsson K320. Tes nyala. Ini masih nyala juga ya. Ini hanya sekedar tes nyala aja ya. Jadi nggak dicek semua fungsinya. Saya jual bahan aja nih 35.000. Terus ada Nokia 3660. Ini nyala ya, cuman layarnya renyek nih. Nyala ya.
cuman gelap layarnya. Udah saya jual kondisi mati aja ini ya. Saya jual 35.000. Lumayan nih kalau bisa dibenerin nih. HP Legend Nokia. Terus ada Nokia 9300 komunikator. Ini fleksibelnya rusak kayaknya ya. LCD tampil cuman fleksibelnya rusak. Ini saya jual 75.000 aja. Oh, nampil kadang-kadang. Kalau digeser-geser. 9300i. 75.000 ini ya. Mesin nyala nih. Terus ini ada Nokia. Nokia 2600 klasik. Ini masih nyala ya, LCD udah menua. Casing juga jelek, tapi lumayan lah. Tinggal modelin casing aja bisa, ini masih bisa dipakai. Ini saya jual bahan aja ya, 35.000. Terus ini ada BB Dakota, tes baterai. Tes baterai nggak mau nyala ya. Mana layarnya masih bening sih ini, mama kotor apa anti gores. Oh, udah anti goresnya masih mulus. Saya jual 35.000 karena dia mati ya. Siapa tahu bisa buat kanibal ya, diambil LCD-nya atau apanya gitu kan, trackpad-nya atau ya. Atau casingnya tutupnya lumayan. 35.000. Terus ini ada Nokia komunikator. Kondisi mulus ya. Oh. Cuman sayang ini baterainya rusak ya. Jadi baterainya nggak bisa diisi ulang, ini rusak. Kalau menurut saya sih HP-nya masih nyala ini ya. Cuman saya jual kondisi mati aja ini. Mantap, mulus. Oh, keren HP-nya. Saya jual ini sama baterai ini ya. Berapa ya? Berapa ya, 250.000 ya. Ya udah 200.000 aja ini. 200.000 aja karena takutnya kemahalan. Ini belinya saya juga mahal sih. 200.000 aja udah. Keren ya. Terus ini ada Nokia C3. Ya, kondisinya mati lagi. Apa baterainya habis ya? Eh, baterainya ternyata. Oh, ini ngeblank.
Ini LCD-nya rusak. Ini saya jual 35.000 aja. Nih, wajib ganti LCD. Nah. Yes. Monggo HP jadulnya diborong. Makasih. Salam kolektor handphone.